Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, terdakwa kasus korupsi PLTU Riau I Eni Saragih kecewa dengan tuntutan jaksa dalam persidangan. Menurutnya tuntutan jaksa terlalu berat dan tidak mempertimbangkan keterangan yang diberikannya di persidangan tindak pidana korupsi. Eni Saragih menilai tuntutan jaksa tidak sesuai dengan perbuatannya yang selama pemeriksaan sangat kooperatif. Ia juga menyatakan dirinya sudah menceritakan semua orang yang terlibat pada kasus ini kepada KPK, namun tak bisa menjadi pertimbangan. Banyak hal yang Pak Kocar sendiri menyampaikan, nggak pernah juga menyampaikan soal PI langsung kepada saya. Saya juga berterus terang penerimaan-penerimaan yang lain itu saya menyampaikan dengan ikhlas karena saya niat baik saya. Pasal 12B misalnya, saya sampaikan ya saya menerima ini, saya menerima dari sini, ini adalah CSR dan sebagainya, tapi nggak dilihat sama sekali. Niat baik saya menyampaikan.